Pada Senin malam tanggal 3 April 2023, atau 12 Ramadan 1444 Hijriah, bertempat di Masjid As-Su'ada, atau sering disebut Masjid Ba'angkat, di Desa Wasah Hilir, Kecamatan Simpur. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kembali menggelar sholat isya sekaligus tarawih berjamaah, bersama dengan masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, Sekda Haji Muhammad Nur, asisten, staf ahli, dan para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati berharap, mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi pengobat rindu, sebagai menyambung tali silaturahim dengan masyarakat. Ya, alhamdulillah malam ini kita mulai ya, tarawih keliling. Silahnya semangatnya, semangat silaturahim dengan masyarakat. Nah, kemarin buka puasa dianjurkan tidak dilaksanakan, kita mulai malam ini tarawihnya ke sini. So, mungkin lokasi tarawihnya tentu itu lokasi yang bisa kita jangkau dari kandangan. Karena kalau kita jauh kan harus buka puasa bersama, nanti kumpul. Enggak. Jadi malam ini mungkin kita mulai lah. Malam besok kita di pendopo, malam KBC kita akan lihat lah di mana. Dan kita pun tidak harus beritahu masyarakat juga, datang biasa-biasa aja. Jadi mudah-mudahan nih menyambung silaturahim. Kalau dulu dikemas dengan buka puasa, sekarang mungkin kita kemas dengan tarawih bersama. Dan mungkin tidak 11 kecamatan, di beberapa kecamatan yang terdekat saja. Kali ya tumbuh dari kandangan, mungkin 15 menit, tapi bisa tidak. Ya. Apa ini sebagai pengobat buka puasa yang tidak jadi? Buat rindu dengan masyarakat. Tim Liputan HSS TV melaporkan.